Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah akan mengambil langkah sewajarnya bagi mengelak kes penularan virus polio yang dikesan di daerah Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdul berkata sekiranya senario bertambah buruk, pihaknya akan melaksanakan proses penyelamat nyawa terlibat dalam usaha mengelak pembiakan virus terus menular. Sekiranya keadaan itu menjurus ke arah itu, maka kita perlu selamatkan nyawa manusia pertama, selamatkan supaya pembiakan ini tidak akan berlaku. Tapi setakat ini, it is, orang cakap we can contain dan kita boleh urus dengan baik dan masih lagi containable, tidak mungkin ia akan dapat merebak sampai ke kawasan-kawasan yang lain.